Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Doa dan Harapan, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan disukseskan setiap hajat-hajat Anda. Amin. Sahabat Doa dan Harapan, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami berbagi informasi berupa doa dan amalan yang insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Adapun amalan doa yang akan kami bagikan kepada Anda adalah doa minta kesehatan dan panjang umur yang berkah. Sahabat Doa dan Harapan, setiap diri kita pasti menginginkan kondisi badan, jasmani, rohani selalu dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik dan lancar, serta kita semua tentu berharap diberikan umur yang panjang dan berkah. Doanya adalah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Yang arti dari doa ini adalah, ya Allah, sehatkanlah badanku, kupingku atau telingaku, mataku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis ini atau doa ini diambil dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis rawahu Abu Dawud. Selain rutin membaca doa di atas ini, yang perlu Anda lakukan amalan lain adalah Anda hendaknya makan atau minum sesuatu yang halal, sehat, dan tentunya baik. Kemudian Anda juga hendaknya mengerjakan olahraga dengan teratur serta istirahat yang cukup. Jika Anda rutin membaca doa ini dan mengamalkan amalan-amalan ini, maka insya Allah keadaan jasmani rohani Anda akan selalu sehat dan umur Anda akan panjang lagi berkah. Sahabat Doa dan Harapan, mungkin demikian informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.